Meh, kita dulu aku pengen ngerti. Kamu ke nyerahin dirinya sendiri. Iya. Terus sampein kemana kok paspormu nggak dikasih imigrasi? Kamu pas bayar denda ini paspormu nggak dikasih imigrasi? Dikasih semua, ini sama ini semua dikasih. Nah, terus kok dia nggak paham? Maksudnya, ntar dulu, sampein di Taichung kan? Iya. Nah, pas waktu kamu bayar denda ini loh sayang. Iya. Kok kamu bisa dapat ini? Halo. Kamu keberatan tadi udah bayar? Enggak sih, enggak. Ini sini berdua aku. Oh, sama yang keren. Nih, sama yang keren. Ayo guys. Ayo. Ayo mulai. Iku mbaiki sama aku iki. Wahai Mila, ni bukan jin jin, wahai Mila. Hahaha. 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 Kak, gini kak, ya terus, terus, gini gini, udah nih. Ayo sang sini kan. Ah, udah nyetirin itu. Oke bucin. Kak, ya. Nai. Ke belakang, muntut ke sana. Kena rana. Allahu Akbar, saipet nguneng godorongan kamu. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, Hami. Selamat jalan, guys. Ya, terima kasih, Mbak. Semoga lancar, Mbak. Guys. Halo, A. Ik ngomong-ngomong kok dipotong sampai sini, ah. A, kunci. Salah guys. Nah, nah. Lah, kan tahu ngono lu. Woi. Ya guys, yo. Nggih. Apa ni lo? Baca lo. Oke. Gege, ni jin den den nama tu. Ai 20几个. 20. 刚刚菲律宾30. Ayo. Ah, maju atuh. Iya. Ah, enggak wes. Gege. Kosong. Bye bye. Pokarap yang Eva ya. Pucau. Paspornya dikeluarin sayang. Pucau ke nak. Kasih pin ini ke nasulai. Yaudah, mau Eva pamitan dulu ya, guys. Aku mau ke Eva ya. Bye ke Eva ya. Halo, paspornya enggak apa-apa sama dia. Makasih, Mbak. Makasih ya. Heeh, Cina Allen ya. Ya udah, Mbak pamitan dulu, oke? Okay? Bye-bye. Bye-bye. Oke, minggat ya yang Eva ya. Mbak, ini penerbangan Cina Allen. Ini. Oh, ini. Semoga selamat sampai tujuan, enggak ada halangan apapun ya. Amin. Nanti kabar-kabar sampai sana ya. Iya, iya. Bye-bye. Bye, minggat Eva ya. Bye. Ya, apa nih? Orang api ciar rasa terbang. Cipok miring. Mekuan cerit. Teh. Nasi kalau enggak boleh gua masuk. Nasi. Dipangan kon yang kon anjir ya. Oh, oke. Ya wes, bye. Bye. Ya udah, bye pamit ya. Iya, mau ke Cina. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, lu mes lemes iki nang Eva, guys. Padha aku yo nang sarapan. Halo, guys. Masa menung piro? Oh, boy. Oh, ini aku tidak mau karena ini tidak berguna. Aku tidak mau masuk lagi. Masuk lagi, sayang maju. Tidak apa-apa lagi disemput. Kasar, Pak. Ada 3 orang di sini yang mau dibawa ke sini nanti. Download aja peduli lindunginya. Hai sayang. Peduli lindunginya di download aja Mekwan Cerit. Ora iso engko aku sing ngomong. Sudah. Okay. Ora iso aku sing ngomong. HP-nya ada apa murah. Hah? Cuma di download doang. Download aja engko aku sing ngomong, ya. Yun. Ada mau dijemput? Orangnya mau jemput 3 orang. Hah? Kok di sit, duitnya orang anak, sabar. Sehat-sehat. Hai sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas. Cicilan kayak mbok. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati itu sebutan rumah duluan lah. Iya. Live ya, Mbak? Ntar masuk, ntar aku tanya sambil ngomong, sambil ngesaprak ya, sambil jalan. Ininya dikeluarin sayang. Dikeluarin di atasnya paspor, masuk ke dalam belok kanan C1 nggih. C1. Heeh. Yang ada minuman digelegek, yang enggak digelegek ditumplek. Ayo maju. Buru-buru kalian maju. Boarding pass-nya di kamu duluan, Mas. Oh, naik. Boom. Ayo maju. Baris sana. Ayo maju baris. Baris ke sana, Neng. Astaga. Bye. Bapak sayang. Mas, Bapak Mas. Bye. Baby, udah nggak usah nangis. Oke, masuk. Bye bye. Pulang dulu, Mbak. Nanti ya. Mas, kabarmu telepon Mbak nanti ya. Nih, kita dulu aku pengen ngerti. Kamu ke nyerahin dirinya sendiri. Iya. Terus sampean kemarin kok paspormu enggak dikasih imigrasi? Kamu pas bayar denda ini paspormu enggak dikasih imigrasi? Dikasih semua, ini sama ini semua dikasih. Nah, terus kok dia enggak paham. Maksudnya entar dulu. Sampean ditaicung kan? Iya. Nah, pas waktu kamu bayar denda ini loh sayang. Iya. Kok kamu bisa dapat ini? Kamu setelah MD, iya. Terus bayar denda ini berapa harinya? Langsung MD, langsung bayar. Proses denda sehari. Iya, nah itu paspormu kamu bawa sendiri, gak kasih mereka?
tak kasih ke mereka. Nah terus ngambilnya paspor gimana? Mereka kasih ke aku lagi. Jadi ini tuh langsung dikasih ke aku semua kayak gitu. Tapi tuh, tapi ini nggak dikaicang loh, lihat ya belakangnya ya, ini nggak dikaicang loh ini. Iya. Nah sekarang kamu gini, kamu kan di Taichung. Iya. Terus PCR-mu kapan? PCR-ku kemarin. Kemarin, berarti masih bisa dipakai ya untuk besok. Besok nggak ada pesawatnya. Eh kemarin, kemarin hari apa? Kamis. Cuma satu minggu udah nggak bisa, kamu harus PCR lagi. Jadi sekarang terus kamu ke Taichung, hari kalau hari ini sih bisa langsung ke Fuchannya, ke pas bayarinnya kamu ke sana, bilang cek ke Womeo Panghua Choe, Jindin, hari ini aku nggak bisa karena nggak ada capnya, jadi sampein ke sana lagi, sekarang ke Taichung, imigrasi Taichung, mumpung nggak libur. Nah, tiketmu kamu beli sama siapa? Di Indek. Di Indek, kamu hubungin Indek sekarang, saya nggak bisa terbang hari ini, jadi tolong di itu apa namanya? Digeser. Kamu pengennya pulang kapan? Ya, mamanya yang nggak tahu ini suku, soalnya uangnya juga udah terlanjur itu. Dikirimin. Nggak begini. Ini sekarang intinya kamu harus ke Taichung. Ya pertama ke Taichung, terus ke imigrasinya hari ini kan hari Jumat masih buka. Jadi kamu kesana ngecapin ini. Pertamanya itu pas berarti ada kamu kan terlambat nanti hari Minggu ya. Iya. Hari Minggu. Jadi kamu bilang hari Rabu aja pas. Eva, hari Rabu, iya. Ngomong sekarang telepon Indek. Ini ku sebelum penerbangan kamu telepon suruh cancel dulu hari ini, terus ganti hari Rabu. Iya. Naik bis kamu bisa naik bis ke Taichung di bawah. Enggak paham. Nah, kamu kesini tadi naik apa? Naik taksi. Allah. Iya 4.000. Jadi apa udah habis tiketnya 2, PCR-nya 2 kali. PCR-nya... Kenapa kok 2 kali sampean? Kan kemarin ya Rabu itu kan PCR-nya juga hangus. Jadi PCR ulang, jadi 6.000 dua kali. Tambah itunya 10.700 tambah 5.500. Begininya maksudnya kalau enggak tahu apa-apa MD Mandiri itu kayak gini kalau enggak tahu. Kamu bisa sih enggak mau maksudnya sementara di Mesku juga enggak apa-apa, nanti ikut sopir yang murah aja, masak Taichung ke sini 4.000. Iya. Ya Allah, guys. Kan aku cenderung telepon ke India kan nang anakku kon kayak diingin meneh diundur di sek masih kita hari tahu hari Rabu. No? Hari Rabu. Ini nomor India kan kirim nang aku. Gagal lagi guys lihat ya Allah. Berarti gagal dua kali hari ini. Kemarin gagalnya juga masalah ini. Hah? Gagalnya apa? Jamnya itu. Kemarin pertama gagal jamnya dan dia juga nggak tahu. Tiket sama PCR yang kemarin masih tak bawa. Masih dibawa masih juga. Nanti PCR lagi. Nanti ini berarti gagal kedua kali hari ini. Ini lo guys lihat kalian nggak ini. Nah sekarang kamu mau pulang atau mau kalau naik bis ke sana bisa nggak ke Taichung? Kalau naik kereta bisa nggak ya? Ya bisa kereta bisa. Apa ini aku ke tempatnya mbakku aja dulu ya? Nggak apa-apa. Nggak aku ke Toyen. Toyen nggak apa-apa kamu ke Toyen naik taksi. Ya, jadi kamu kemarin hari Rabu juga gagal dikarenakan dikiranya kamu jam 8 malam, itu jam 9 pagi. Nah sekarang gagal lagi karena tidak dicap sama ya Allah guys. Ya serap apa saya ingin dengan naik mau naik taksi lagi Toto ya. Tabel temanku tadi ya, biar dianterin coba lebih murah. Jadi untuk teman-teman yang MD Mandiri, kalian harus memperhatikan pas kalian membayar denda itu kan harus ada capnya keluar dari Taiwan. Jadi untuk teman-teman harus dilihat dan kalian jangan sampai kayak teman kita yang satu ini tadi. Nah, pas waktu bayar 10.000 itu otomatis ada capnya yang di belakangnya paspor itu loh. Di biasanya lembaran terakhir kedua itu biasanya dicap di situ. Jadi untuk teman-teman harus diperhatikan ya. Nah, Mbak ini tadi kemarin ya belinya tiket di Indek hari Rabu itu penerbangannya jam 9 pagi. Dikiranya jam 9 malam, jadi gagal terbang. Itu pertama, PCR hangus. Kalau tiket tadi bisa diurusin ya, PCR hangus. Nah hari ini dikarenakan dia tidak melihat kalau imigrasinya itu tidak, imigrasi Taichung ya, tidak mengecap cap-capan yang di belakang itu. Jadi hari ini gagal terbang itu dikarenakan tidak ada cap dari imigrasi. PCR hangus juga dua kali ya guys, udah 7.000 lah ya. Terus masalah tiket nggak tahu, mungkin bisa di karena dia kemarin nggak terbang ya otomatis dia harus menghubungi pihak Indek yang
teman kita tadi beli di situ. Jadi pesan Mbok tadi, kalau MD Mandiri ya gitu, maksudnya nggak ada yang ngurusin semuanya, itu tuh harus dari kita sendiri. Jadi kita sendiri harus memeriksa apa aja yang harus dilihat. Contohnya ya tadi itu, yang paling penting harus ada cap dari imigrasi bahwa kamu sudah bisa meninggalkan Taiwan. Ya untuk teman-teman harus hati-hati, pesan dari Mbok gitu. Mandiri nggak apa-apa, bisa, gampang. Itu coba ya, harus lebih hati-hati lagi. Teman-teman gitu aja ya guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.